Boleh kembali saudara Wydad. Wydad kini lagi membangun serangan atas saudara Sekos Pergani. Bayang-bayang peluang belikan lagi. Terjadi dua di kesempatan sore ini. Saudara Jang Rosi kembali lagi. Rosi kini kembali Jang Gede kembali umpan ke belakang Sekos sebelah kiri yang dituju saudara Hamas kembali lagi kerjasama. Berikan panjang gol lagi tuh. Shooting crossing ke depan tuju. Ada Haji Riko di sana. Haji Riko kini Haji Riko. Haji Riko masih berikan umpan ke saudara Sekos kembali lagi Haji Riko. Oh, dikawal ketat Haji Riko lagi kejar bola. Dibayang-bayang di belakang dari pemain tim tamu ini kini Boga. Saja Sekos sebelah kiri yang dituju. Aduh, umpan yang tidak akurat ini lagi dapat direbut kembali. Padahal yang bangun serangan umpan panjang, namun bagus. Apa yang terjadi duel berdua kesempatan sore hari ini? Umpan lagi dapat tuju berlayar, namun lagi-lagi ini sungguh sangat luar biasa. Kita saksikan bersama-sama pemain senior kembali lagi umpan ke Sekos sebelah kanan ada Haji Riko. Kembali lagi umpan ke depan yang dituju Haji Riko. Nampaknya di sana banyak beberapa pemain. Padahal lagi umpan ke depan tuju saudara Wydad. Dibayang-bayang oleh tiga pemain kembali lagi Wydad. Masih Wydad umpan lagi ke belakang yang setuju. Iwa Kuristiwa umpan ke depan sungguh sangat cantik. Namun nampaknya kita saksikan kembali lagi umpan melebar. Bapak Nurwa usaha sehat umpan ke depan tuju. Namun terlalu lama lampanya sehingga bola kini dapat dikuasai sepenuhnya. Kembali lagi saudara Iwa berikan bola. Kerjasama dari saudara rebut bola dari saudara Haji Riko. Betul lagi Haji Riko sendirian nampaknya Haji Riko. Berbahaya Haji Riko. Terlalu lama nampaknya sehingga Wydad dorong bola ke depan yang dituju. Masih Wydad umpan ke Sekos belakangan yang dituju saudara Haji Riko. Riko. Aduh, dikawal ketat oleh dua pemain saudara Haji Riko ini. Saya dengan Haji Riko, masih Haji Riko. Bagar gue kita samain saudara Wydad lagi-lagi. Wydad dorong bola ke depan yang dituju. Nampaknya terlalu memaksakan saudara Wydad ini sehingga bola kini tidak sempurna diberikan kembali lagi. Sekos sebelah kanan ada Haji Riko. Umpan ke depan Haji Riko. Lagi dorong bola Wydad, masih Wydad berikan yang selain tujuh saudara Asep Tarif nampaknya umpan membentur dari kaki. Ini lemparan ke dalam dari umpan ke depannya dituju. Dengan perhatian saudara Wiyu kini bagus ada saudara Bama Sema. Namun nampaknya kaki terlalu panjang saudara Wiyu ini sehingga menghasilkan tendangan bebas. Lagi-lagi kita saksikan bersama-sama umpan bola. Dorong bola saudara Wiyu dan kembali lagi umpan ke sektor sebelah kanan ada Haji Riko. Umpan crossing ke depan yang dituju Asep Darik. Ada lagi Mas di sana kerjasama lagi di Leda. Mas shooting ke depan dituju. Heading saja dari kawalan ke belakang ada Wydad masih Wydad. Masih gue kekutang dan umpan ke depan super ke depan saudara Rosi. Nampaknya lagi-lagi tujuh kotak penalti yang sangat berbahaya. Namun kita saksikan lagi bersama-sama terjadi perebutan bola di tengah lapangan. Kembali lagi umpan ke depan sektor sebelah kanan yang dituju melebar. Umpan lagi dikawal ketat terus saudara Ustaz Sehab. Sungguh sangat biasa di situ. Kembali lagi ada saudara Papia di sana umpan ke depan. Namun umpan yang lam-lam dari ini lagi ada saudara Wai dan kembali lagi tersebut bola gol dorong bola kembali lagi. Namun kembali bola tepat di kembali lagi dia. Wasit yang begitu sangat sempurna nampaknya diberikan krayon kerja itu Leiborocan Bananang. Kembali lagi ada Asep dari bekerja sama dengan Wydad ternyata membentur dari saudara Warna Haji Roma Irama. Kembali lagi umpan ke depan tujuh terlalu kick off babak kedua kesempatan sore hari ini berakhir dengan skor 1-0 dan kini Putra Senior Irmipa unggul 1-0 dan kita saksikan setelah bapak wasit yang mau lewat.